Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Operasi otak Maradona sukses. Maradona dioperasi di klinik Olivos Ipensa Sanatorium di La Plata, Argentina, Selasa 3 November 2020 waktu setempat. Tindakan tersebut diambil setelah hasil CT scan menemukan adanya hematoma subdural. Operasi yang dilakukan berjalan sukses dan Maradona sudah dipindahkan ke kamar rawat untuk terus dipantau kondisinya. Menurut tim dokter yang menanganinya, Maradona kini dalam kondisi baik-baik saja. Seret gol, Firmino dapat pembelaan. Firmino dalam sistem permainan Liverpool bukanlah penyerang yang dituntut untuk mencetak banyak gol. Pemain asal Brazil itu justru lebih bertugas untuk membuka ruang di pertahanan lawan, sehingga Mohamed Salah dan Sadio Mane bisa mendapatkan peluang. Peran itu membuat Firmino tidak setajam Salah dan Mane. Akan tetapi, keberadaan Firmino begitu penting bagi Liverpool untuk membongkar pertahanan lawan. Saat Firmino tidak bermain, Salah dan Mane biasanya bekerja lebih keras untuk mendapatkan peluang berbahaya. Oleh sebab itu, John Barnes memaklumi catatan gol Firmino untuk Liverpool. Barnes menilai Firmino punya peran vital dalam permainan Liverpool meski jarang mencetak gol. Ramos bakal bertahan di Madrid. Masa depan Sergio Ramos dispekulasikan menyusul kontraknya yang habis musim panas tahun depan. Dengan usianya yang kini menginjak 34 tahun, Ramos bisa jadi ingin merasakan bermain di klub luar Eropa seperti kebanyakan pemain top Eropa. Terkait masa depan Ramos, Zidane tidak cemas karena yakin pemain timnas Spanyol itu bakal bertahan. Kami tahu betapa hebatnya dia sebagai pemain. Dia adalah kapten kami, pemimpin kami, dan tentu saja kami ingin dia bersama kami selamanya. Itulah yang dia sedang lakukan saat ini, menunjukkan hasrat bermainnya, dan saya yakin sekali bahwa dia akan bertahan. Lalu lanjut menuliskan cerita dalam buku sejarah Madrid. Ujar Zidane seperti dikutip Eurosport. Cepat atau lambat, Jadon Sancho akan tinggalkan Borussia Dortmund. Pada jendela transfer tengah tahun ini, nama Sancho gencar dikaitkan dengan Manchester United. Hal itu disebabkan tidak ada titik temu soal harga jual. Kontrak Sancho pun masih tersisa sampai 2023. Oleh karena itu, tampaknya sulit melihat ia pergi meninggalkan Bundesliga dalam waktu dekat. Meski demikian, pandemi COVID-19 yang belum usai membuat roda ekonomi klub-klub besar Eropa belum sepenuhnya stabil, termasuk Dortmund. Oleh sebab itu, bisa saja Sancho dijual demi menyelamatkan kas klub selagi harganya masih tinggi dan performanya masih top. Tottenham Hotspur sodori Son Heung-min kontrak baru. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau untuk memperpanjang kontrak penyerang asal Korea Selatan, Son Heung-min. Seperti dilansir dari Football Insider, Son akan menerima kontrak baru senilai 200 ribu pound sterling per pekan yang akan membuatnya menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di Spurs. Saat ini, Son menjadi penerima gaji terbesar ketiga di Spurs dengan bayaran 140 ribu pound sterling per pekan. Angka tersebut berada di bawah Harry Kane dan Tanguy Ndombele yang sama-sama bergaji 200 ribu pound sterling. Pembicaraan terkait kontrak baru Son semakin intens dan kedua belah pihak diprediksi akan mengikat kesepakatan pada akhir Desember 2020. Hadapi Lille, fokus Milan cuma satu, teruskan jadi yang terbaik. Sejauh musim ini berjalan, AC Milan selalu meraih hasil positif. Mereka belum sekalipun tersentuh kekalahan. Stefano Pioli paham bahwa laga lawan Lille tidak akan mudah karena mereka tim yang kuat. Namun ia menegaskan, Milan akan berusaha fokus untuk terus melanjutkan tren positif mereka. Stefano Pioli kemudian memberikan informasi bahwa ia akan melakukan rotasi pemain di laga AC Milan versus Lille nanti. Hal tersebut memang wajib ia lakukan, sebab sejumlah pemain memang sudah tampak kelelahan. Hal itu terlihat di laga lawan Udinese di Serie A akhir pekan kemarin. Usai menghadapi Lille, AC Milan akan langsung kembali berlaga di Serie A melawan Verona. Istanbul Başakşehir versus MU, Setan Merah takluk 1-2. Bermain di Stadion Başakşehir Fatih Terim, tuan rumah unggul berkat gol yang dicetak Dembaba di menit ke-13
own half. Denver Bar being chased by Matic. Scores for Istanbul. Dan Edin Visca di menit ke-40. Denver Bar leaves it. Could be 2-0. It is. MU sempat membalas lewat sundulan Anthony Martial di menit ke-43. Luke Shaw's cross and the downward header is in. Namun tak cukup untuk menghindar dari kekalahan. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Başakşehir di pentas Liga Champions dan kini mengumpulkan 3 poin. Sementara bagi MU, mereka masih di puncak klasemen dengan 6 poin. Zenit versus Lazio berakhir imbang 1-1. Lazio meraih hasil kurang memuaskan di ajang Liga Champions 2020-2021. Pasukan Simone Inzaghi gagal membawa pulang poin penuh dari markas Zenit usai hanya bermain imbang 1-1 hingga akhir laga. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Alexander Yerokin di menit ke-32. Lazio yang nyaris menelan kekalahan di laga kali ini terselamatkan berkat gol telat Felipe Caicedo menjelang laga usai. Dengan hasil ini, Zenit masih tertahan di dasar klasemen, sedangkan Lazio di peringkat kedua dengan raihan 5 poin. Kalah dari Istanbul Başakşehir, Solskjaer tak bisa maafkan pemain Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer menyalahkan pemainnya setelah Manchester United menyerah saat menghadapi Istanbul Başakşehir. Gol pertama pasukan Okan Buruk berawal dari sepak pojok untuk United. Hanya saja, proses tendangan sudut itu mampu dimentahkan pemain Başakşehir. Lini belakang United yang kosong membuat Dembaba langsung berhadapan dengan kiper United yang dijaga Dean Henderson. Ia berhasil mencetak gol untuk Başakşehir di menit ke-13. Menyikapi gol tersebut, Solskjaer menyalahkan pemainnya. Dia menegaskan bahwa kesalahan seperti itu tidak bisa diterima. Chelsea versus Rennes, lawan 10 pemain, The Blues menang 3-0. Laga Chelsea versus Rennes berakhir dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Champions Grup E di Stamford Bridge, Rabu 4 November. Di menit ke-10, Timo Werner dilanggar Dalbert di kotak terlarang, dan striker Jerman itu bisa mengeksekusi tendangan 12 pas menjadi gol. Chelsea mendapat penalti keduanya di menit ke-41 setelah tendangan Abraham diblok Dalbert dengan tangan dan diganjar kartu merah. Werner sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 2-0 menutup babak pertama dalam pertandingan ini. Di menit ke-50, The Blues memperlebar kemenangan melalui gol Tammy Abraham. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Chelsea menempati posisi pertama dengan 7 poin, sementara Rennes berada di posisi akhir dengan 1 poin. Barcelona versus Dinamo Kiev, Messi dan Pique menangkan Barca. Barcelona menjamu Dinamo Kiev pada Liga Champions Grup G di Camp Nou Kamis 5 November. Azulgrana menang dengan skor 2-1. Barcelona sudah mendapatkan penalti di menit ke-5 setelah Lionel Messi diganjal Denis Popov dalam kotak penalti. Messi maju sebagai eksekutor dan sukses mencetak gol. Messi is as clinical as ever. That is prizes. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Barcelona menggandakan keunggulan di menit ke-65 melalui tandukan Gerard Pique. That one's in. It's good contact. Tim tamu berusaha memperkecil ketertinggalan di menit ke-75 melalui Viktor Sihankov. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barcelona masih berada di puncak dengan 9 poin, sedangkan Dinamo Kiev berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Ferencváros versus Juventus, Sinyonya Tua menang telak 4-1. Juventus meraih kemenangan kedua di fase grup Liga Champions menghadapi Ferencváros di matchday ketiga grup G di Puskas Arena Kamis 5 November. Skuad asuhan Andrea Pirlo menang telak 4-1. Juventus mencetak 4 gol beruntun melalui Alvaro Morata di menit ke-7 dan menit ke-60. Slade Cristiano coloca bola para Mackenny, a simulação é boa, Morata para dentro! Paulo Dybala di menit ke-72. De Dibush e tentou a sua sorte, Paulo Dybala. Ui, vai ser agora! Que erro!
serta gol bunuh diri Lasa Devali di menit ke-81. Dybala para o gol, atirou, defendeu de Muzio, corta bola entra. Sementara gol semata wayang Ferencváros dicetak oleh Frank Boli di menit ke-90. Aqui o pontapé, bola vai sobrar, o pontapé de Boli vai ser para dentro. Hasil ini membuat Juventus berada di peringkat kedua klasemen grup G dengan 6 poin, sementara Ferencváros berada di posisi akhir dengan 1 poin. Klub Brugge versus Borussia Dortmund, di Borussen menang 3 gol tanpa balas. Borussia Dortmund meraih poin penuh pada matchday ketiga grup F Liga Champions di Jan Breisdal Stadion, Brugge, Kamis 5 November. Di Borussen menang 3 gol tanpa balas. 3 gol Dortmund dicetak oleh Thorgan Hazard di menit ke-14. Dan 2 gol Erling Haaland di menit ke-18. Dan menit ke-32. Ahí viene por la derecha liberado Meunier, Meunier, Meunier para Haaland. Oh! Hasil ini membuat Dortmund memimpin grup F dengan 6 poin. Sementara klub Brugge berada di posisi ketiga dengan 4 poin. RB Leipzig taklukkan 9 pemain PSG 2-1. RB Leipzig tampil sebagai pemenang kala menjamu Paris Saint-Germain dalam lanjutan Liga Champions di Red Bull Arena Kamis 5 November. Tertinggal lebih dulu, Banteng Merah comeback dan menang 2-1. PSG unggul terlebih dahulu melalui gol Angel Di Maria di menit ke-6. Leipzig berhasil menyamakan skor di menit ke-41 melalui Christopher Kunku. Skor 1 sama bertahan hingga turun minum. Tim tuan rumah berhasil membalikkan keadaan melalui tendangan penalti Emil Forsberg di menit ke-57. PSG lantas kehilangan 2 pemain di sisa waktu babak kedua, yakni Idriss Agueye di menit ke-69 dan Presnel Kimpembe di menit ke-95. Dengan kemenangan ini, Leipzig naik ke posisi kedua grup H dengan koleksi 6 poin, sedangkan PSG menempati posisi 3 dengan 3 poin. Di pertandingan lain, Sevilla menang 3-2 atas Krasnodar. Absen bela Chelsea, Kai Havertz dinyatakan positif COVID-19. Chelsea dihadapkan pada kenyataan pahit setelah salah satu bintangnya Kai Havertz dinyatakan positif COVID-19. Havertz juga absen dalam laga melawan Rennes di Liga Champions. Selain absen dari Liga Champions, Havertz juga diyakini harus absen dari laga internasional bersama Jerman nantinya untuk menjalani isolasi mandiri. Menang tanpa kebobolan, Mendy cetak sejarah. Pada matchday ketiga di grup E Liga Champions, Chelsea secara perkasa mengebuk Rennes dengan skor 3-0 di Stamford Bridge. Lagi-lagi, The Blues meraih catatan clean sheet saat gawang mereka dijaga kiper Edouard Mendy yang melakoni reuni melawan mantan klubnya. Bagi Mendy, hasil ini menjadi clean sheet ke-6 yang diraih secara beruntun di berbagai ajang sejak membela Chelsea. Samping itu, Chelsea mencatatkan 5 clean sheet berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Oktober 2010 di semua kompetisi. Sementara mereka terakhir kali memulai kampanye Liga Champions dengan clean sheet 3 kali berturut-turut terjadi pada musim 2009-2010. Ini merupakan rekor fantastis bagi Mendy. Satu hal yang tidak disukai Andrea Pirlo dari Juventus. Juventus berhasil menuai kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 atas Ferencváros dalam partai lanjutan fase grup Liga Champions Kamis 5 November. Namun sang pelatih Andrea Pirlo nampak tidak puas. "Kami puas dengan hasilnya, namun bisa lebih baik dari segi performa. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan karena berpuas diri. Jadi kami harus berkembang menjadi lebih baik lagi," ujarnya kepada Sky Sport Italia. "Saya sering berbincang kepada para pemain, tetapi mereka yang membuat keputusan di lapangan. Harusnya mereka bisa mengurangi keegoisannya dan membunuh pertandingan lebih cepat." Lanjutnya. Ryan Giggs rehat dari Timnas Wales usai ditangkap polisi. Ryan Giggs rehat sejenak dari kewajibannya sebagai manajer Timnas Wales. Hal ini menyusul kasus kekerasan yang dilakukannya akhir pekan lalu. Pada Minggu 1 November, Giggs diberitakan ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak kekerasan kepada kekasihnya, Kate Greville, di rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Worsley, Manchester. Giggs pada akhirnya dibebaskan dengan jaminan sehari setelahnya, namun nampaknya ia belum bisa fokus dengan pekerjaannya di tengah maraknya pemberitaan tentang dirinya, sedangkan mulai pekan depan
sudah ada jeda internasional. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!